Kembali, Polres Sukamarang menggelar apel cipta kondisi dalam rangka kesiapsiagaan pengamanan pilkada, yaitu Pilgub dan Wagub Kalteng tahun 2020 yang hari ini memasuki tahapan pengundian atau penetapan nomor urut paslon. Apel cipta kondisi ini dilaksanakan di dua tempat secara bersamaan, yaitu depan kantor KPUD dan di depan kantor Bawaslu Kabupaten Sukamarang. Apel cipta kondisi ini dilaksanakan secara bersama-sama, diantaranya personil Polres Sukamarang, TNI, Satpol PP, dan Dishub. Untuk di kantor KPUD Sukamarang, Kapolres Sukamarang AKBP Igede Putu Dedi Ujana SIK MT memimpin apel cipta kondisi ini. Dalam kesempatan apel cipta kondisi ini, Ketua KPUD Kabupaten Sukamarang mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada jajaran Polres Sukamarang, TNI, Satpol PP, Dishub atas pengamanan yang diberikan kepada KPUD Sukamarang. Kegiatan yang sama pun dilaksanakan di depan kantor Bawaslu Sukamarang yang dipimpin oleh Wakapolres Sukamarang, Kompol Ahmad Mustafa Nur, SHMAB. Usai pelaksanaan apel cipta kondisi ini, selanjutnya melaksanakan patroli bersama berskala besar dengan rute kantor-kantor partai. Dalam kegiatan patroli berskala besar ini, Kapolres Sukamarang AKBP Igede Putu Dedi Ujana SIK MT menyambangi para ketua dan pengurus partai politik yang ada di Sukamarang, sekaligus menyerahkan dan mensosialisasikan maklumat Kapolri nomor 3 tahun 2020 tentang kepatuhan terhadap protokol kesehatan dalam pelaksanaan pemilihan tahun 2020. Polres Sukamarang, sahabat untuk semua.